rencana kerjasama luar negeri antara kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti di Jakarta dengan Burapha University Thailand. Selamat datang di Burapha. Ada suara azan dan sesekali menemukan makanan halal. Saya pergi ke pasar kemana-mana dengan sepeda, ke pantai juga untuk membeli bahan makanan dengan menggunakan bahasa Tarzan sampai bahasa Thailand pas-pasan. Kapunka. Ini adalah Bangsan Beach di mana Burapha University terletak di kota pantai ini. Bangsan Beach ini satu garis pantai dengan Pattaya yang mungkin lebih terkenal di mata internasional dan terletak di Changkuri, Thailand. Kesan-kesan kami selama di sini adalah yang paling-paling unik menurut saya bahasa. Karena pertama kali kita kesini, kita nggak ada yang tahu namanya bahasa Thailand apapun, walaupun kita kuliah dalam bahasa Inggris, tetapi masyarakat sekitar hanya bisa menggunakan bahasa Thailand. So, pertama kali kita pesan makan, kita tunjuk. Pertama kali kita ke kampus, kita jalan kaki setengah jam lebih. Sampai akhirnya sekarang ya, bisa lagi. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya mewakili teman-teman berlima dari teman-teman STP Trisakti Jakarta untuk berbagi pengalaman selama berada di kelas. Tentunya pengalamannya sangat menarik karena dapat bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara, dari China, dari Thailand, dan Kamboja. Tentunya kami alhamdulillah sekali mendapatkan feedback dan respon dari dosen-dosen yang mengajar di kelas karena dianggap kami lebih aktif dan mampu dengan baik menggunakan bahasa Inggris dalam berpartisipasi di kelas selama diskusi. Pengalaman menarik lainnya selama kuliah di Burapha University adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand, kami dari STP Trisakti ditunjuk dan diberikan amanah untuk menjadi presiden sekaligus wakil presiden Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Thailand di kampus Burapha. So, terima kasih dan jayalah insan pariwisata Indonesia. Selama kuliah di sini, kami merasa sangat nyaman dan diterima oleh masyarakat di sini. Kami juga sangat dibantu oleh fasilitas yang ada seperti wifi, library, bus kampus, fasilitas olahraga, serta fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan perkuliahan di sini. Saya Julius, selama saya di sini, hal yang berkesan, makanannya terlalu pedas, saya nggak cocok. Dan cowoknya ternyata lebih cantik daripada ceweknya. Kepada program beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, STP Trisakti, Burapha University, dan semua pihak yang mendukung seluruh kegiatan belajar kami.